Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Hendra Bagol di kontennya jual beli mobil. Dan di pagi hari ini kita ada Avanza E2016 ya, yang sudah full upgrade ke varian G. Tahun 2016 dengan nomor polisi H, pajaknya bulan 9, full upgrade ke varian G, transmisi manual warna putih favorit. Untuk kelengkapan semua komplit, dan sebelum saya lebih lanjut berbicara dan lihat kondisinya Avanza ini, buat teman-teman yang baru lihat konten saya, jangan lupa klik tombol like dulu sebagai bentuk dukungan dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan tentang mobil yang masih ready dengan stok terbarunya tentunya. Dan untuk apabila nanti ada kekurangan, untuk teman-teman yang lihat silakan bertanya di kolom komentar, atau mau tanya-tanya unit lain juga boleh di kolom komentar ya. Ini kelengkapannya komplit, STNK BPKB faktur, kuncinya satu ya. Terus pajaknya hidup, aktif, kondisinya sudah siap pakai tentunya. Untuk kelengkapan kondisinya semua normal, kaki-kaki kelistrikan, untuk bannya juga masih tebel ya, nat-natnya juga masih rapat. Nah, untuk harganya 130 juta ya. Lokasi kita berada di Kabupaten Kudus, Kecamatan Kota, Provinsi Jawa Tengah ya. Buat teman-teman yang baru lihat, ini sudah full upgrade, diantaranya cover spion, upgrade-annya terus di grill chrome ini ya. Ini chrome ini juga upgrade-an, terus lampu kabut, lampu fog lamp, palang air ya. Semua normal, tidak ada keropos, tidak ada bekas insiden, dengan kondisi ban juga masih tebel, layak pakai, dan untuk jalan jauh masih sehat, masih bagus ya. Dan ini masih mentah teman-teman, belum kita finishing salon, tapi kondisinya sudah semulus ini. Terlihat finishing salon diantaranya interiornya ya, masih lecet pemakaian, kotor pemakaian. Untuk finishing salon nanti mungkin 3 hari ke depan sudah ready. Dan untuk teman-teman yang sudah nonton video ini, silahkan bisa di booking terlebih dahulu ya. Untuk harganya 130 juta, lokasi kita berada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Kecamatan Kota. Untuk door trim semuanya kenceng banget ya, panel per panelnya. Terus kursinya juga masih bawaan pabrik, plafonnya masih bersih. Plafonnya bersih sampai ke belakang, yang tentunya kelistrikan serta kaki-kaki perseneleng juga normal semua. Seat belt juga normal semua. Terus kita ke belakang, upgrade-nya diantaranya ada pelek lagi ya. Pelek ini dari tadi kita belum sebutkan, peleknya sudah upgrade, serta ban keempat partnya sama ya ketebalannya. Dan juga di belakang ada spoiler serta lampu tambahan ke sini ya. Ini sudah full upgrade ya. Terus mata kucing juga di bagian belakang juga utuh, tidak ada bekas insiden, tidak ada bekas laka, seluruhnya masih utuh. Yuk kita lihat di polisinya. Nah, untuk yang mau kredit teman-teman juga bisa ya. Untuk kreditnya di uang muka 25 juta saja. Uang muka 25 juta sudah bisa kita proses. Untuk persyaratannya atau angsurannya silakan nanti teman-teman lanjut ke WhatsApp, dan nomor WhatsApp saya, kontak person ada di deskripsi ya. Ini seluruhnya di bagian belakang utuh, tidak ada bekas ditabrak dari belakang. Terus karet-karetnya ini juga kenceng ya tuh. Ini tidak ada korosi, hanya kotor-kotor saja. Kotor pemakaian ya. Terus lampunya juga ini sudah agak kuning karena pemakaian juga. Di bagian kanan juga mulus ya. Ban keempat-empatnya juga tebal. Nah, untuk PR tidak ada PR berat ya teman-teman untuk mobil ini. PR-nya ringan-ringan. Terus juga nanti kita lakukan finishing dengan proses salon dan vakum serta AC pewangi biar seger interiornya ya.
sentuhan-sentuhan sedikit ini. Waktunya cukup singkat, jadi sebelum mobil ini ready 3 hari, barangkali ada yang lagi butuh Avanza banget, silakan bisa di booking terlebih dahulu. Ya, selesai utuh. Setirnya kencang, bosku. Setirnya juga sudah bungkus kulit dan tentunya dengan kualitas yang bagus banget, rapet, kenceng. Untuk audio sekitar 9 inch ya. Head unitnya 9 inch, untuk AC-nya juga dingin. Ya, kelistrikan cuma semua nyala. Tidak ada PR berat. Tidak ada PR berat ya. Untuk Avanza 2016 ini 130 juta. Untuk yang mau kredit uang mukanya 25 juta. Langsung kita proses. Nah, sekarang bagian terakhir kita lihat kilometer dan bagian di ruang mesin di depan. Bentar, kilometernya 104.000 ya. 108.000. Electric mirror semuanya normal, masih fungsi. 108.000 ini tidak terlalu tinggi ya. Untuk Avanza ini memang sudah menempuh jarak 108.000, hal yang sangat wajar ya untuk sekelas mobil Avanza, karena memang untuk mobil harian ini cocok banget bahan bakar irit. Dia menggunakan dual VVT-i sudah ya, 2016 dia sudah barong dengan teknologi dual VVT-i, jadi konsumsi BBM-nya sangat irit banget, 1:14. Titik-titiknya masih utuh ya. Ya. Apron-apronnya masih utuh. Wah, ini panas. Karena tadi sudah dibawa perjalanan nih. Untuk silinder-silindernya juga utuh, bagian rapi depannya. Oh, rapi semua. Oh, kapasinya ya, tuh. Oke, kondisinya kurang lebih seperti itu. Untuk lampu depan masih bening, hanya di lampu belakang aja tadi yang udah agak kuning. Terus ini lecet-lecet pemakaiannya seperti ini teman-teman tuh. Ini nanti kita aspet jadi mulus lagi. Gak masalah untuk di bumper itu ya, minusnya ringan-ringan saja. Aduh, ini gembur. Minusnya ringan-ringan aja. Untuk teman-teman yang berminat, barangkali teman-teman yang nonton berada di lokasi dekat-dekat Kudus, di sekitar Jepara, Pati, Demak, Purwodadi, Rembang ya, silakan mampir-mampir ke sini. Kita juga melayani cash maupun kredit ya. Dan barangkali ada yang mau jual mobil juga silakan ditawarkan ke nomor WhatsApp di bawah. Oke teman-teman, sekian dulu untuk dukungannya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Terima kasih yang sudah nonton, sampai jumpa lagi di unit yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mobil bekas.